warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Today we are going to learn present continuous. What is present continuous, Miss Desi? Check it out. Hey students, I'm Miss Desi. Welcome in our English lesson program, exactly in SMP Binus Lagen. It's the best channel ever in the world. Yeah, I'm here as your teacher. In this chapter, I will teach you two tenses. There are present continuous tense and past continuous tense. Yeah, present continuous tense. Yeah, this tense is used to describe happening right now, longer actions in progress, and something happening in near future. Nah, present continuous tense. Lebih jelasnya lagi, di sini ada beberapa catatan di dalam papan tulis. Dilihat present continuous function. Nah, pastinya in progress at the moment of speaking. Jadi simpelnya itu apa sih present continuous tense? Simpelnya in progress. Jadi progress itu apa? Sedang berlangsung. Nah, at the moment, moment itu yang terjadi pada hari ini atau peristiwa hari ini. Terus speaking, speaking itu adalah berbicara. Nah, seperti apa yang sedang saya lakukan adalah speaking. Jadi simpelnya present continuous adalah suatu peristiwa yang terjadi pada hari ini dan itu sedang berlangsung. Contohnya seperti apa? Seperti sekarang ini. Nah, I am teaching English lesson. Nah, I am teaching. Jadi saya sedang mengajar. Nah, sedang kayak gitu. Terus apalagi misalkan saya sedang berdiri itu adalah present continuous tense, in progress at the moment. Ya, saya sedang makan. Nah, terus saya sedang minum. Terus saya sedang apa ya, menulis. Nah, saya sedang menulis. I am writing. Nah, terus saya sedang menyanyi. Saya sedang tidur. Nah, itu adalah present continuous tense. Nah, next I'm going to explain the form. Nah, form itu apa? Form itu adalah rumusnya. Jadi rumusnya ini di sini dia menggunakan to be plus verb in, ya. To be plus verb in. To be itu seperti apa? Nah, to be diletakkan setelah subjek, ya. Setelah subjek untuk menemani si verb in. Nah, ditemani. Jadi di sini to be-nya, nah, to be ini ada ini. Nah, are, they are. Nah, are, am, terus you are. Nah, ini adalah to be. Subjek itu apa? I, they, we, you. Lalu di sini ada she, he, it. Jika I, maka to be-nya itu adalah a. Jika subjeknya they, we, sama you, itu to be-nya adalah are. Nah, ini to be-nya are. Terus jika subjeknya she, he, dan it, itu to be-nya adalah is. Sampai di sini paham? Jadi misalkan ada sebuah kalimat nih, saya sedang menulis. I am, nah, menulis bahasa Inggrisnya apa? Write, ya. Misalkan ini verb pertama, ya. Untuk membuat kalimat ke dalam present continuous tense, maka to be plus verb one plus in. Jadi kata kerja bentuk pertama ditambah in. Contohnya tadi saya sedang menulis. Saya bahasa Inggrisnya I. Nah, to be-nya I apa? Am. Lalu menulis bahasa Inggrisnya apa? Write. Ya, yeah. Ditambah in maka menjadi writing. So, saya sedang menulis bahasa Inggrisnya I am writing. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada they, we, you. Saya ambil satu contoh kalimat. Misalkan apa? Mereka sedang menulis. Nah, mereka sedang menulis. Bahasa Inggrisnya mereka apa? They atau we?
Bener banget. They to be nya apa? Am, are atau is? Are, inter. Jadi they are writing. Kayak gitu. Nah, di sini adalah keterangan. Di sini ada kata kerjanya. Misalkan di sini saya buat kalimat. Nah, tambah writing. Nah, ini verb 1 plus ing. Jadi verb-nya apa? Write. Ditambah ing, maka ing-nya dihapus. Dihapus menjadi i, writing, kayak gitu. Paham sampai di sini? Terus misalkan saya mau membuat kalimat dengan menggunakan dia. Dia sedang bermain sepak bola. Dia sedang berlangsung bermain sepak bolanya. Maka dianya dia siapa? Dia laki-laki apa dia perempuan? Ya, yang suka sepak bola itu biasanya laki-laki. Maka bisa menggunakan. Maka menggunakan apa? She or he? He, ya. Dia sedang bermain sepak bola. He is bermain. Bahasa Inggrisnya bermain apa? Play, good. Jadi he is playing football, seperti itu. Nah, penggunaan atau khusus dari present continuous tense. Nah, untuk kalimat yang positif, negatif atau tanya di sini, kalau kalimat positif, I am langsung dikasih keterangannya sedang ngapain. Misalkan menulis, tinggal I am writing, begitu. Terus kalau misalkan tidak, saya tidak sedang menulis. Misalkan ditanya, hey Lucy, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak sedang menulis, kayak gitu. Berarti menggunakan apa? Nah, kalau kalimat negatif, ciri-cirinya ada tidak, ya. I am not writing, seperti itu, ya. Ini adalah kalimat negatif, negatif, negatif. Ditambah not, not, not. Nah, semisalkan kalimat tanya, saya mau bertanya. Nah, kalimat tanya itu adalah interrogatif. Kalau interrogatif bagaimana? Kalau interrogatif, misalkan mau tanya, apakah dia perempuan sedang menulis? Gitu ya, dia perempuan. Bahasa Inggrisnya dia perempuan apa? She. Jadi, to be-nya ini dikasihkan di awal kalimat. For example, is she writing? Is she writing? Nah, kayak gitu. Apakah dia sedang menulis? Is she writing? Nah, to be-nya yang ditaruh di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek, lalu kata kerjanya. Seperti itu. Is she writing? Are you writing? Nah, is he writing? Atau juga bisa menggunakan is or no? Are we writing? Seperti itu. Sampai di sini paham? Nah, ini sebutan tentang present continuous. Atau di sini juga ada. Nah, ini time signal atau tanda waktunya. Misalkan aku mau buat kalimat seperti ini. I am shopping right now. Saya sedang belanja sekarang. Nah, kayak gitu. Keterangan waktu dari present continuous itu ada beberapa. Di antaranya ada now, right now, nowadays, this. Di sini saya kasih titik-titik, bisa diisi dengan jenis waktu waktu kapan kamu melaksanakan peristiwa atau kejadian tersebut. Bisa menggunakan morning, this time, this afternoon, for example. This afternoon, I'm playing football. Nah, this morning, I'm swimming. Nah, kayak gitu. Terus juga bisa menanyakan seperti ini, apakah dia laki-laki sedang berenang pagi ini? Nah, itu bahasa Inggrisnya gimana? Ya, apakah dia laki-laki? Dia laki-laki, bahasa Inggrisnya apa? He, berarti tubuhnya dulu yang ada di depan. Berarti, is he swimming this morning? Is he swimming this morning? Seperti itu. Nah, students, have you understood the tenses of present continuous tense? Udah paham dong tentunya? Jika udah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Masih semangat kan?
materi selanjutnya yaitu tentang past continuous. Wow, what's that? Past continuous? Yeah. Prepare your book and your pen. Check it out. Okay, students, welcome in the past continuous sections. Yeah, past continuous. Past continuous, it can be used to describe an action ongoing in the past. Yeah, and then it can be used to describe two actions that are happening at the same time in the past. Yeah, jadi in the past time, past time itu jadi udah lampau kemarin atau sekarang ya? Kemarin ya, pas. Jadi past continuous tense itu simpelnya adalah sesuatu atau peristiwa yang sedang berlangsung di waktu yang udah berlalu atau kejadian yang udah terjadi atau di waktu kemarin. Nah, sedang berlangsung di waktu kemarin atau yang udah terjadi, entah kapan seperti itu. Kalau present tadi kan waktu yang sekarang terjadi pada yang sedang terjadi pada saat itu juga. Tapi kalau past itu kebalikannya dari present, yang udah terjadi ya. Nah, di sini di the whiteboard. Nah, I have written on the whiteboard past continuous. Yeah, you can look at carefully. Di sini ada form. Nah, sebenarnya hampir sama dengan yang present continuous, cuma bedanya karena dia past continuous itu digunakan di waktu yang sudah berlalu, maka di sini to be-nya juga automatically falling in. Nah, apa itu to be-nya? Untuk masa lampau ada dua, yaitu was sama ver. Nah, untuk was digunakan untuk apa dan ver digunakan untuk apa? Have you forget it? Nah, kalau udah lupa, kalau yang present tadi to be-nya ada berapa? Tiga. Apa aja tadi? Is, am, sama are. Kalau past ini to be-nya ada dua. Was, diinget-inget, remembering. Catat di buku catatannya. Was ini ada di subject I, he, she, dan juga it. Intinya yang tunggal itu berada di was subject tunggal. Nah, atau singular. Nah, untuk were, nah, were ini ada you, ada they, ada we. Nah, semuanya ini adalah jamak. You and I itu makanya apa? Was our word? Word, ya, oke. Okay. Ingat, bacanya ini bukan was, no, tapi was. Kalau ini word, bacanya bukan were, no, tapi bacanya adalah word. Nah, formnya to be plus verb in. Was or were plus verb in. Verb in sama kayak tadi, yaitu kata kerja bentuk pertama plus in. Jadi kata kerja bentuk pertama, contohnya di sini ada swimming. Nah, kata kerja bentuk pertamanya adalah swim lalu plus in karena dia menerangkan suatu peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau seperti itu. Apa aja sih kata kerja itu? Banyak banget. Lalu kita beralih kepada function. Nah, untuk function dari past continuous, fungsinya itu apa sih past continuous itu? Nah, ini langsung saya beri beberapa kalimat. Nah, yang insya Allah akan mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semuanya. Nah, yang ada dua kejadian dalam masa lampau. Yang pertama, ini menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung, ya, menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung di nomor 1. Lalu nomor 2 ini menyatakan dua kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Nah, maksudnya apa sih Miss Desi? Ya, ini langsung aja di A ini ada kalimat I was swimming at the Kartika swimming pool yesterday. I was swimming. Nah, swimming, I was swimming. Ini artinya apa? Betul, saya sedang berenang di Kartika swimming pool yesterday. Nah, terus yang B, they itu to be-nya apa? Were, ya. They ini artinya apa? Mereka. Dia masuk ke dalam golongan tunggal apa jamak?
jana. Nah, kalau jana maka to be-nya were. Kalau tunggal maka to be-nya was. Nah, di sini they were swimming yesterday. Nah, they were swimming yesterday. Mereka sedang berenang. Mereka sedang berenang kemarin. Nah, di sini yesterday ini menjelaskan waktunya, bahwa waktunya mereka berenang adalah kemarin. Kalau kemarin berarti sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Nah, terus yang nomor 2 ini menyatakan apa tadi? Betul, dua kegiatan yang berlangsung di masa lampau. Nah, dua kegiatan. Kok ada dua kegiatan? Mana sama mana? Nah, kata sambung yang menyambungkan dua kegiatan tadi yang mana? Mari kita lihat bersama-sama. Yang A dulu. Nah, ini kata sambung yang menyatakan dua kegiatan adalah when. Nah, I was thinking about when my mother came. Nah, I, saya, ada to be plus working, maka menjadi sedang. Saya sedang mandi. Kapan? Bukan kapan. Tapi ketika when diletakkan di dua kalimat dan menjadi kata sambung atau kata hubung, maka artinya menjadi ketika. Nah, jadi saya sedang mandi ketika my mother came, ketika ibu saya datang. Nah, seperti itu. Jadi ini ada dua kejadian yang berlangsung di masa lampau. Nah, ketika dia sedang mandi, kejadiannya sedang terjadi. Nah, ketika dia sedang mandi, ibunya datang. Nah, di sini dia menggunakan tenses apa? Ya, ini dia menggunakan tenses simple past. Nah, jika kamu membuat kalimat menggunakan when, maka diikuti dengan simple past dan past continuous. Bisa juga dibalik. Misalkan when-nya di depan. When my mother came, I was taking a bath. Boleh, sah-sah saja. Nah, gitu. Terus number yang B, you were playing guitar while I was ironing my clothes. Nah, you were playing guitar while I was ironing my clothes. Nah, Mrs. Desi, lo kok di sini ada dua past continuous? Iya, karena di sini kata sambungnya adalah while. Nah, while itu artinya sedangkan, selagi, atau juga ketika. Jadi, you were playing guitar. Nah, kamu sedang bermain gitar. Kamu sedang bermain gitar selagi saya sedang mencuci. Kok mencuci apanya? Sedang menyetrika. Pinter. I was ironing my clothes. Nah, dua kegiatan yang berlangsung bersamaan. Nah, ketika kamu ingin membuat kalimat atau menyatakan sebuah kalimat yang berlangsung dua kegiatannya itu, maka menggunakan where. Kalau while itu, nah, while itu plus past continuous. Nah, past continuous. Paham sampai sini? Bisa dibedakan? Nah, antara when dan juga well kan? Nah, agar tidak lupa harus dipraktekkan, oke? Nah, ciri-ciri itu lampau atau tidak itu dilihat dari mana? Dilihat dari waktunya, ya, time signalnya di sini. Nah, ini ada time signalnya. Nah, all day yesterday itu apa artinya? Sepanjang hari kemarin. Sepanjang hari kemarin saya menulis. All day yesterday I was writing. Nah, sepanjang hari kemarin saya membaca.
bahasa Inggrisnya gimana? I itu to be-nya was atau were? Was. I was reading Holy Quran all day yesterday. Nah, keterangan waktu ini bisa diletakkan di awal kalimat atau juga bisa di akhir kalimat. Nah, lalu bisa menggunakan as atau well plus past continuous, when plus simple past, dan juga yesterday gitu. Alright students, so that's all about my explanation of present and past continuous. I hope you understand, so thank you so much. Remember, don't forget be happy and be positive. Serta tetap semangat belajar meski belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.